selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Bumi Paguntaka. Stok darah di Palang Merah Indonesia atau PMI Tarakan masih cukup memenuhi permintaan masyarakat. Sekretaris PMI Tarakan Amrin mengatakan, selama penerapan PPKM yang diperpanjang hingga 3 kali, pihaknya masih bisa memenuhi kebutuhan stok darah di PMI Tarakan meski tak dipungkiri ada saja kendala yang dihadapi. Jika stok kosong, maka pihaknya akan mengumumkan melalui media sosial. Setelah info tersebar pada hari itu juga, sudah ada warga yang mendonorkan darahnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Pihaknya mengapresiasi sejumlah pihak yang masih mau mendonorkan darahnya selama penerapan PPKM dan di tengah kondisi pandemi COVID-19, di mana dirinya harapkan donor darah yang dilakukan tersebut bisa memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya. Biasa, alhamdulillah, walaupun sudah diberlakukan PPKM dan ini ada diperpanjang selama 3 kali, sampai dengan saat ini kita masih sangat terbantu. Artinya antusias daripada masyarakat, kemudian instansi-instansi, baik pemerintah maupun swasta sangat gentol melaksanakan kegiatan donor darah, sehingga kebutuhan darah tersebut masih bisa kita penuhi. Kalaupun beredar di media sosial bahwa ada kebutuhan darah A sekian kantong, itu biasanya adalah yang membutuhkan darah trombosit, artinya darah segar. Tetapi kalau untuk stok untuk yang produk yang lain, itu kita semua sudah standby ada. Jan Nuryansyah melaporkan.